Sesuai dengan pasal 231 yang di mana yang menyatakan mendistribusikan dan mentransmisikan itu adalah ada di kantor maupun rumah oleh para terdakwa satu dan terdakwa dua. Itu satu. Kedua, karena mayor apa dari saksi yang kami lihat di dalam berkas itu ada sekitar 23 saksi. Namun itu mayoritas hampir 16 daripada saksi tersebut berada di wilayah Jawa Barat. Itu adalah menjadi salah satu alasan sementara saat ini menjadi alasan kami untuk melakukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Mungkin ada selanjutnya ada ditambahkan rekan saya ada ini ada Intinya begini, intinya dari sidang hari ini kita mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh wartawan yang telah datang untuk meliput proses persidangan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih kepada saudara-saudara saya dari FMM ya, yang telah datang mendukung kami, mensupport persidangan ini. FMM itu adalah Front Pemuda Muslim Maluku, mereka adalah saudara-saudara kita semua. Terus terima kasih juga kepada tim lawyer yang memang sudah berjuang membantu kita di sampai sini, gitu, sampai proses ini. Kecewa nggak sih mungkin sidang ini tunda kelamaan satu bulan mungkin? Tidak ada kata kecewa lah. Jalan.